penemuan batu yang kita lihat di lokasi di Desa Bendo Asri ini adalah batu bermotif bentuknya hewan ini ya, jenis ular ya, ular, namun demikian bentuknya unfinished, jadi belum jadi. Melihat tekstur motif yang ada sisiknya dan sebagainya, itu jelas terlihat itu bukan merupakan pahatan baru ya, bekas-bekas dari pengaruh air hujan dan sebagainya, ini jelas pahatan-pahatan lama asli dan masih terlihat sangat primitif. Nah, kalau melihat batu-batu yang lain di sekitarnya, adanya potongan menhir, kemudian ada batu yang berburet dengan adanya motif-motif tertentu, lambang-lambang tertentu, ini menandakan bahwa jenis batu ini merupakan batu perlengkapan peribadatan masyarakat purba zaman dulu. Jadi masa-masa prasejarah. Ini perkiraan kami sementara demikian. Tapi nanti untuk lebih detail, nanti tentu ada tim dari BPCB Jawa Timur nanti yang akan kami ajak datang ke sini untuk mengkaji lebih jauh seperti apa.